Assalamualaikum mahasiswa rancangan percobaan. Ini adalah bonus materi kuliah kita rancangan percobaan dengan saya, Anita Marisa, tentang sebuah pertanyaan. Pak Anifa, kita bicara dari awal tentang rancangan percobaan secara manual, tetapi di luaran beredar program aplikasi rancangan percobaan yang sudah terkenal seperti SPSS, Minitab, SAS, Israel, dan sebagainya. Bagaimana Pak? Apakah kita gunakan yang kita pelajari atau kita gunakan yang beredar di luar? Oke, saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa untuk kebutuhan instan penelitian saudara nanti, saudara bisa menggunakan program statistika yang ada di luaran, yang sudah dipakai banyak orang, SAS, SPSS, Israel, Minitab, dan lain-lain itu. Lalu, apakah kuliah kita dengan menggunakan metode yang manual ini tidak berguna? Please remember, ingat, tujuan kita sesungguhnya adalah memberi pemahaman kepada saudara berkenaan dengan prinsip-prinsip, konsep-konsep di dalam statistika rancang percobaan yang dapat membantu saudara dalam melaksanakan penelitian. Jadi harapan kita bukan sekedar bisa mengolah data, tetapi saudara mengerti dari awal how to find the data, bagaimana menemukan data-data itu, how to find the analysis, bagaimana menganalisis, bagaimana menemukan konsep-konsep analisisnya, dan bagaimana how to make the summary conclusion. Jadi tujuan rancangan percobaan kita ini, seperti kita sebut dari awal kuliah, memberi konsep pemikiran kepada saudara bagaimana merancang penelitian, mengamati datanya, mengolah data itu, kemudian membuat kesimpulan dari data itu secara statistika dan secara komprehensif menyeluruh. Jadi it's different. Ini adalah beda antara sekedar menggunakan aplikasi luaran yang ada banyak dengan belajar rancangan percobaan dengan tujuan yang lebih luas tentang konsep dan pengolahan, tentang pengambilan kesimpulan. Jadi sekedar mengolah data saudara gunakan boleh yang di luar, tetapi untuk pemahaman saudara di masa yang akan datang, untuk mungkin saudara bekerja dalam eksperimen-eksperimen yang lebih banyak, nah, saudara mengerti bagaimana data itu dirancang, bagaimana pengamatannya, bagaimana menganalisisnya, dan bagaimana mengambil kesimpulan dari data yang dianalisis itu. Oke, jadi dudukkan masalahnya pada tempatnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.